Oke guys, akhirnya kita jalan-jalan lagi nih setelah dari Yogyakarta. Akhirnya kita mampir ke Kota Magelang. Sebelum kita kulineran di sini, gue mau ngajak kalian ke sebuah villa yang bisa menjadi salah satu investasi kalian di bidang properti. Villa ini bernama Arta Yudan Village. Villa ini dikembangkan oleh PT Artakon Gria Lestari di kawasan Magelang, tepatnya di Jalan Sudiro, 100 meter dari Jalan Raya Magelang dan berbatasan langsung dengan pusat kota. Memanfaatkan lahan seluas 6.400 meter persegi, pengembang menghadirkan 31 unit villa 2 lantai dengan berbagai tipe, yakni tipe 83, tipe 113 dan tipe 115. Yang menarik, villa ini dikelilingi oleh 4 gunung guys, yakni Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu dan juga Bukit Tidar. Harga villa ini berkisar antara 885 juta hingga 1,2 miliar. Oke guys, kita langsung ke tujuan utama kita, yakni kulineran di Kota Magelang. Kali ini kita akan mencicipi kulineran yang menjadi salah satu kesukaan mantan presiden kita, yaitu Pak SBY. Oke guys, kali ini cerita Lala Senja sedang ada di Magelang dan kita bakal cicipin salah satu kuliner legendaris di sini. Dan kuliner ini disukai oleh mantan presiden kita Pak SBY, yaitu kupat asli Magelang, kupat tahu pojok Magelang. Bagaimana rasa kupat ketupat ini? Ikutin kita terus ya guys. Guys, kalau kita ke tahu pojok Magelang, jangan lupa pesen saparela. Ini minuman wajib yang harus kalian minum ketika berkuliner di sini. Oke guys, kita cobain dulu ya guys. Makan bang. Ini harus diaduk-aduk dulu ya, biar meresap. Ini apa sam? Ini udang. Mantap. Nah, bikin beda apa nih bang? Tahu ya bang sini. Jadi bumbu kacang dan jahenya itu, ya. Pokoknya pas banget ini perpaduannya. Tambah ada toge, ada kol, ya. Ada seledri, mantap. Jadi wangi juga, manisnya anget ya, anget. Punya apa? Top lah, cobain ya. Oke. Siap. Hmm.
Manyus. Nah, sambil makan jangan lupa tambahin gorengan, guys. Nah, kita kuahin gorengannya baru kita makan. Jadi ya, foto-foto orang-orang terkenal yang sudah kesini, katanya adalah Pak SBY gitu, dan juga masih banyak orang-orang terkenal lainnya yang sudah pernah mencicipi tahu pojok Magelang ini. Ya guys, ada foto Pak SBY dengan anaknya, dengan Ibu Ani dan juga anaknya. Ini juga foto SBY, ini juga dapat dimanja nih. Banyak guys yang kesini guys.